Pilot-pilot Rusia terkenal dengan aksi ekstrimnya. Mulai dari terbang menukik rendah, manuver edan di atas kapal induk, hingga terbang kolaborasi yang cukup untuk membuat sebuah malapetaka di udara, dan membuat istri kawin lagi dengan duda kaya. Namun, hal tersebut, pastilah dilakukan dengan perkiraan yang cukup matang. Karena pilot-pilot Rusia yang terbang tersebut sudah pasti merupakan pilot kelas yang memiliki jam terbang tinggi di dalam timnya. Seperti terlihat dalam video berikut ini, di mana para pilot-pilot jet tempur Su-25 Rusia terekam kamera melakukan formasi udara yang cukup berbahaya di wilayah langit Ukraina yang tidak disebutkan. Di sini kita dapat melihat, ada 9 jet tempur Su-25 di udara. 9 jet tempur ini melakukan aksi yang cukup membuat adrenalin kita terpacu. Yaitu melakukan formasi membentuk huruf Z di udara. 3 berada di posisi belakang. 3 berada di posisi tengah. Dan 3 lagi berada di posisi depan. Bayangkan bro, apakah semua pilot jet tempur mampu melakukan manuver ini? Jawabannya adalah tidak. Butuh waktu ribuan jam terbang bagi seorang pilot jet tempur untuk melakukan manuver atau formasi berbahaya di udara. Karena semakin banyak jam terbang bagi seorang pilot, maka akan semakin banyak pula pengalaman pilot di udara. Terlebih lagi untuk menyatu dengan karakteristik dari jet tempur yang mereka bawa. Sebagaimana yang dilakukan oleh para pilot jet tempur profesional dari Rusia ini. Tidak ada sedikit pun kendala ketika mereka melakukan formasi. Karena sedikit saja ada keraguan bagi seorang pilot dalam melakukan formasi ini. Maka akan menjadi malapetaka besar bagi seluruh jet tempur tersebut. Bayangkan bro, jika terjadi senggolan satu jet tempur saja, maka dapat dipastikan penerbangan ini akan menjadi malapetaka, dan sejarah musibah penerbangan militer terbesar di udara.